Keributan antara seorang pengemudi mobil Mercy dan sejumlah pria berseragam terekam dalam video amatir. Peristiwa yang terjadi di jalan tol yang belum diketahui lokasinya itu, merekam beberapa pria tengah adu mulut dan hampir terjadi insiden baku hantam saat pengendara mobil Mercy berplat RFS itu mengeluarkan pistol dari saku celananya. Dalam video yang diunggah akun Instagram @cetul22, nampak seorang pria berkaus hitam tengah ribut dengan sejumlah pria lainnya yang disebutkan sebagai perkumpulan pengemudi pariwisata Karawang. Tiba-tiba pengemudi Mercy tersebut mengeluarkan senjata genggam dan memasukkannya lagi ke pinggangnya, serta kembali masuk ke mobilnya. Pistol. Gua video. Tak disebutkan kronologi dan sebab insiden itu terjadi, namun para pengemudi pariwisata Karawang itu nampak emosi hingga beberapa kali berusaha menyerang dan merebut senjata yang diselipkan oleh pengemudi Mercy namun gagal. Merasa terdesak, pengendara Mercy dengan plat B2465 RFS itu memilih meninggalkan sekelompok orang dari Persatuan Pengemudi Pariwisata Karawang tersebut. Ia berhasil lolos meski sempat dikejar oleh sekelompok pria tersebut. Bawa pistol, udah gua video. Udah gua video. Pistol apa ya?